respon umat Islam masih rendah. Saya tak bimbang. Saya tak bimbang dengan rakyat Palestin. Dia motivated inah wanita-wanita yang sudah berusia mengambil jalan jauh untuk masuk ke Baitul Maqdis dan mempertahankan Masjid. I'm not worried about that. Kemungkinan dengan tahap keimanan yang sedemikian rupa, Allah Ta'ala akan memuliakan mereka dan akan memenangkan umat Islam ini daripada segelintir umat-umat Islam yang mempunyai kekuatan iman untuk menampung seluruh kelemahan umat Islam yang lain. Jadi pada hari ini kita melihat yang mengikuti isu ini dengan sungguh-sungguhnya, dengan penuh kebimbangan, sebab yang berlaku ini adalah Masjid Al-Aqsa, masjid yang ketiga yang diangkat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersembahyang di dalamnya 1000 kali pahala. Kita buat tak tahu, hanya persoalannya di mana iman kita. Jadi kita dengar peristiwa ini kalau boleh menggugah seluruh umat Islam, dan cuba dengar ucapan daripada Alam Begah yang tersebar pada hari ini, yang mana dia kata ini menteri amaran kepada umat Islam, kalaulah Baitul Maqdis tidak dapat dipertahankan, maka kita tidak akan dapat mempertahankan Madinah. Kerana kelemahan kita mempertahankan Baitul Maqdis, akhirnya kita akan gagal mempertahankan Madinah. Dan apabila kita gagal mempertahankan Madinah, kita akan gagal mempertahankan Mekah. Apabila kita gagal mempertahankan Mekah, kita akan gagal mempertahankan Kaabah. Dan ketika itu, kita tak akan kehilangan Istanbul, Islamabad, Jakarta, Tahira. Semua disebut oleh Erdogan. Kita dengar ucapan yang seperti ini, ucapan yang membakar damai umat Islam, supaya kita semua bergerak dan menyatakan sokongan. Ini kita diam membisu 1000 bahasa, kita sibuk dengan amalan-amalan kononnya untuk mengejar Lailatul Qadar, tetapi kita lupa bahawa amalan yang paling penting menurut fiqh awlawiyat ialah membina dan mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Jadi banyak lagi kerja yang patut kita lakukan. Patetik, sangat patetik. Negara-negara yang membina hubungan normalisasi kononnya melalui Abraham Accord, perjanjian Abraham, UAE, Bahrain, Sudan, Morocco, di mana mereka? Kononnya atas nama perdamaian. Di mana Arab Saudi? Kononnya atas nama perdamaian, mengikat perjanjian damai dengan Israel, yang menjadi galang gantinya, yang menjadi mangsanya adalah rakyat Palestin, bahkan Masjid Al-Aqsa. Kita cabar negara-negara ini dan negara-negara Islam. Janganlah mereka mengeluarkan satu kenyataan melalui kedutaan masing-masing. Tak cukup. Kita disebut oleh saudara-saudara kita di Palestin, this is the time for action. This is the time for action. Enough of this pathetic situation. Rhetoric adalah penting. Sebab rhetoric boleh menggugah. Apatah lagi kalau ia keluar daripada pemimpin-pemimpin. Cuba kita perhatikan Khalid bin Walid berdepan dengan 100,000 tentera Rum dengan nisbah 1:10. Hitam tentera Rum di depan sehingga menimbulkan ketakutan kepada tentera Muslimin dalam medan Mu'tah. Lalu Khalid bin Walid membuat satu ucapan yang cukup masyhur, kalaulah kamu lari ke kolong kami, ditubuhkan tentera Rum, maka kami akan kejar kamu dan bunuh kamu di sana. Kalau kamu lari ke kolong bumi, kami akan kejar kamu dan bunuh kamu. Jadi ucapan sebegitu, ketakutan itu berpindah daripada tentera Muslimin kepada tentera Rum. Jadi kita memerlukan ucapan-ucapan berani dari pemimpin-pemimpin. Bagaimana kita boleh mengharapkan ucapan-ucapan sedemikian kalau jiwa-jiwanya sudah dijajah, pemikirannya sudah tidak lagi fokus kepada pembinaan Islam, tempat-tempat suci umat Islam.